melanjutkan perjuangan orang tua zaman dulu, mengikuti jejak orang tua. Yang kedua ya kita berdoa ya supaya keluarga, anak turun saya, supaya satu melalui yang sakri ini ya, supaya keselamatan, rezeki dimana saja dia kerja, sehat walafiat. Datang ke sini berapa orang, Pak? Saya 7 orang. 8 orang sama kecil ini. Satu keluarga enggak? Satu keluarga boleh, Pak. Satu keluarga. Setiap tahun pasti ke sini, Pak? Setiap tahun, setiap satu suro. Sebab itu barokahnya akhirnya kumpul dari satu. Jadi itulah yang saya bilang tadi, air solo. Jadi ada turun air itu dari satu. Maka yang mau mandi jam 12 malam itu bisa jaga kesehatan, penyakit apapun bisa. Makanya di sini sudah tradisi kalau baru datang mensucikan diri. Orang gila, orang apa, ke sini bisa sembuh. Itu saat ini pengunjung dari mana saja, Pak? Dari berbagai daerah. Jakarta, Sumatera, Kalimantan, banyak. Hari ini mayoritas dari Jawa Timur, Juwana, Pati, Bluro, Demak, Purwodadi. Enggak, kalau mandi biasa aja, cuma niatnya dia kan membersihkan diri dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Itu kena sampai kena apa itu sudah luntur di sini. Sebab di sini ada namanya batu untuk menawarkan segala. Dari sini orangnya kosong semua. Siap. Orang mau minta jodoh, dikembangkan rezeki. Itulah. Semua percaya masihlah dari sini yang kuasanya. Kalau orang yang pengen apa sembuh dari penyakit itu sekitar jam 1 sampai jam 2. Jam 1 siang. Malam. Jam 1 malam. Rendah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.